Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini sambil menemani istirahat kalian. Mimin ada kabar gembira langsung dari vlog Leslar Entertainment, di mana ada vlog yang sangat kita nanti-nantikan, yakni vlog buka kado ya, atau biasa disebut dengan unboxing. Vlog terbaru dari Abang L dan Papa Bilar serta Una Lesti Kejora ini langsung benar-benar dibanjiri komentar. Wah, alhamdulillah ternyata ada vlognya juga edisi plus ya. Heboh semalaman Abang L buka kado dari kalian semuanya. Masya Allah ya. Sampai semalaman guys, saking banyaknya kado dari para fans untuk Abang L. Tak lupa juga ada kado dari teman-teman, dari sahabat, dari para fans dan semuanya. Ada komentar dari Kawarawan Jenny, Masya Allah anak ganteng, soleh, baik, murah senyum, alhamdulillah ya. Banyak yang sayang, terima kasih yang udah ngasih kado. Semoga rezekinya diganti berlipat-lipat ya sama Allah, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa juga ketika Leslar dan Abang L unboxing kado, nih ada salah satu kado dari fans yakni Kak Indri Bilar.edit. Nah ini yang sering Mimin repost terus ya Instagramnya, karena memang update banget. Bang B, semoga sehat, panjang umur, makin sukses, makin berkarya. Indri Bilar.edit, ini dari Kak Indri Bilar.edit memberikan hadiah untuk Abang L dan Papa Rizky Bilar. Katanya kemarin kan Papa Bilar ulang tahun, katanya belum sempet ngasih kado, jadi ngasih kadonya barengan gitu guys, baju Abang L dan Papa B. Masya Allah, sampai Papa Bilar juga ekspresinya ya, gak nyangka gitu, padahal ulang tahunnya udah lewat tapi masih ada yang kasih kado. Ini dari fans kata Una Lesti. Terima kasih banyak ya buat Kak Indri, mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya ya. Itu langsung didoakan oleh Papa Rizky Bilar. Kak Indri memang mengerti banget, kan tahu nih ultahnya Abang L ya, dan pastinya biar nggak cemburu nih Abang L dapat baju, Papa B juga kebagian. Langsung ada komentar dari Amanda Bonggu, aku malah fokus ke lantai rumahnya Min, kayak beda apa rumah baru lagi ya. Kemudian ada komentar yang lain, Papa Bilar senang banget di antara tumpukan kado Abang Levian ada nyempil satu kado buat Papa, jadi senang banget ya. Pasti Kak Indri lagi bahagia banget nih sambil nangis sesegukan. Proud of you Kak Indri, nemenin perjuangan awal sampai sekarang dikenal Leslar ya. Makasih banyak nih buat fansnya Leslar, senang banget pastinya.
Dan gue fokus ke muka Bilar, seneng banget dapat hadiah, sukses berkah ya buat Auntie Indri. Kemudian juga ada yang memberikan komentar lagi, ini mereka di mana sih buka kadonya, kok lantainya beda. Kita tunggu aja teka-tekinya ya kak. Tadi ada yang bilang kata si Gorgeous Lestar mau pindah rumah juga. Kita mah cukup doain aja ya, nanti juga fans pada tahu itu di mana unboxing kado ulang tahunnya Abang L. Ini masih teka-teki ya, kira-kira di mana nih unboxing kado Abang L yang banyak banget. Ini beneran deh guys, super duper banyak ya, sampai sekamar nih kadonya. Sampai semalaman juga nih Papa Bilar, Abang L dan Una Lesti Kejora bukain kado ultahnya Abang L. Dan rata-rata ini ada mobil, ada tas, ada baju, ada mainan. Wah, di sekian tumpukan itu guys, kado-kado dari para fans, para teman-teman juga. Ini Abang L pasti selalu yang dicari adalah mobil dan robot-robotan ya. Wah, pastinya nih. Kalau anak laki kan gitu ya, pasti robot-robotan ataupun mobil-mobilan. Terima kasih banyak buat semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah, kata Papa Bilar, banyak yang sayang kepada Abang L. Ini rezeki yang luar biasa. Makasih sekali lagi. Dan semoga yang memberikan kado untuk Abang L ini diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Begitu bahagianya Abang L ya saat membuka kado, ternyata mobil. Dan ekspresi Abang L langsung bilang yeay. Dan ekspresi Papa B pun begitu ya. Wajar nih kalau anak laki mah. Nah, kalian bisa nonton fullnya di YouTube Playstore Entertainment. Makanya jangan sampai nggak nonton guys, karena ini seru banget. Nah, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.